Oke, tahan kan enggak keluar juga. Ini ya, dia lo. Apa ya? Ya, betul masalah ya. Yang mudah-mudahan ini lah siap nih. Nah, mantap. Nggak bocor lagi, nggak bocor. Ini udah jam 12:30. Hari hujan. Kerjaan selesai. Mantap bosku. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas masalah rem tangan atau handbrake ketika dilepas angin keluar dari bawah balap ini ya, untuk rem tangan atau handbrake. Jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini, ya ini memang ya sangat rumit. Walaupun ini sudah kita servis, kita ganti isinya, ataupun ini kita ganti, dia tetap sama. Ketika rem tangan kita lepas, ketika anginnya sudah penuh dan rem tangannya kita lepas, dia tetap bocor sini dan anginnya langsung turun drastis ya. Dan untuk chamber brake-nya pun tidak bergerak sama sekali. Ya, kita lepas rem tangan dia tidak bergerak sama sekali. Oke, teman-teman ya, jadi di sini saya sudah menemukan jawabannya setelah saya mengerjakan mobil ini. Ini mobil Volvo 320. Ini mobil trailer. Jadi sempat dikerjakan semalam. Kerjakan malam-malam lembur sampai 2 malam 1 hari. Ya, ini juga masih diundur untuk keberangkatan karena ini masalah penyakitnya baru kita temukan. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau masalah rem tangan kita lepas ya, dia bocor di sini. Berarti di sini masalahnya yang sudah saya jumpai ini teman-teman ya. Adanya kebocoran pada chamber brake ya. Nah, ini. Jadi adanya kebocoran di chamber brake inilah yang menyebabkan dia ketika rem tangan kita lepas dia bocornya di sini. Bocornya langsung drastis dan anginnya langsung habis. Oke, teman-teman ya, kalau untuk chamber brake ini, kalau untuk kebocorannya yang model seperti ini tidak terlihat ini teman-teman ya. Jadi untuk cara ngecek atau ngetes bagian mana atau chamber brake yang mana yang bocor, kita bisa lihat dari sini teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk valve rem pembagian angin. Jadi kalau untuk selang bagian atas ini untuk chamber brake bagian depan. Jadi setelah saya urut selangnya ini terus ke belakang dan muter ke sini. Dan muter dari ini muter ke belakang balik ke depan. Jadi yang dua yang bagian bawah dia ke chamber brake bagian belakang. Dan yang satu ini dia ke chamber brake bagian depan. Ini dia. Nah, ini. Ini sudah saya buka juga kemarin ini teman-teman ya. Jadi ini yang bagian atas yang kecil, ini untuk handbrake atau rem tangan. Di sini posisinya di bagian kanan. Kalau untuk chamber brake ini ada nomornya. Ini nomor 11 dan ini 12. Jadi yang nomor 11 ini ke brake valve. Nah, ini. Dan yang 12 ini ke hand rem atau rem tangan.
Nah, di sini ada kebocoran. Jadi di sini saya akan memberikan cara untuk mengetes ya chamber mana yang bocor. Berarti ini yang key brake palap. Kalau dia handbrake kita lepas, dia masih bocor di sana. Teman-teman bisa dites, dipatahkan selang ini. Nah, ini. Kalau memang ini yang bocor, nanti dia akan diam ya, tidak lagi keluar di depan. Tidak lagi keluar angin di sini. Kalau kita ini kita patahkan atau kita jepit dengan tang. Kemarin dia seperti itu. Tapi saya masih penasaran. Sudah ini saya patahkan, dia sudah berhenti di palap tersebut. Lalu saya buka di sini selang ini. Ya, sudah buka di selang ini. Saya tes lepas rem tangan. Jadi angin yang di sini sudah bocor balik lagi ke sini, nembus ke sini. Harusnya tidak ada angin yang balik di sini. Dia masuk ke sini, bukan dia nembus ke sini ya. Nah, ini untuk chamber brake bagian belakang. Ini untuk rem tangan dan ini untuk rem kaki atau pedal rem ya, ke palap rem. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman bisa tes cara ini ya, dua cara tersebut. Bisa diperiksa chambernya satu-satu. Bisa teman-teman patahkan satu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang intinya untuk rem tangan dia bagian depan. Ataupun teman bisa buka ini untuk tes. Kalau dia angin keluarnya dari chamber, berarti chambernya sudah bocor. Oke teman-teman, jadi untuk cara tes melihat chamber ini bocor atau tidak, bisa teman-teman lihat ini. Ini saya lakukan kemarin itu malam hari, jadi kurang jelas. Tapi bisa teman lihat ini. Itu ditahan kan enggak keluar itu sudah. Ya, yang ini chamber ini, chamber ini bocor. Coba lihat sama kemarin waktu itu. Tidak ada. Nanti lagi. Bola bola, saya sedih tidak, tidak berubahnya. Yang itu yang berubahnya. Bocor ni lah. Ini tes ni. Maksudnya karet apa ini yang bocor ya kan? Tak tahan angin di luar ya. Sama batas ya. Ya, mati lah lu.
ini sudah kita lepas rem tangan, ini sudah mantap, sudah tidak ada bocor lagi. Ini sepele memang, cuman karena kita tidak mengetahui dari awal, makanya kita sampai lembur kamu malam satu hari. Nah, mantap, tak bocor lagi, tak bocor. Ini dah jam 12:30, hari hujan. Dan selesai. Mantap bosku. Nanti kita akan. Mantap bosku. Nanti kita akan lihat chambernya sudah saya buka. Dan di sini memang chambernya yang mengalami kebocoran kemarin. Padahal sudah. Dua hari satu malam baru menemukan jawabannya ini, baru mendapat kasusnya. Jadi karena ini mau berangkat, kita ganti aja chamber ini. Ini kita copot dulu di mobil yang lain. Cuman beda nepel, beda selang, kita ganti. Jadi seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lihat di chamber bleednya. Nah ini dia, ini chambernya ini kemarin teman-teman ya, yang sudah bocor, sudah kita buka. Ini bagian depan karetnya sudah pecah, dan satu lagi untuk sealnya. Mana sealnya tadi ya, mana sealnya lagi, mana ditaruh nih Mak Jang? Nah ini nih, taruh sini rupanya. Nah ini, sini ada seal untuk di ujung as ini. Ini sudah pecah. Makanya kemarin itu untuk ketika rem tangan kita lepas, angin yang dari sini ini tembus lagi ke sini. Ya karena sini bocor, dia jadi anginnya berpindah. Berpindah dari dalam sana, karena ini bocor, sudah rusak. Jadi pindah ke sini, kembali dia ke palap handbrake yang tadi. Jadi ini akan kita ganti ini teman-teman ya. Jadi masalahnya di sini, di chamber brake-nya ini sudah bocor. Oke teman-teman ya. Jadi jika chambernya ini bocor, ya pas lagi jalan. Kalau untuk darurat bisa teman-teman matikan di sini. Kita tarik di bagian bautnya ini. Ini jadi rem satu roda tidak fungsi. Jadi tidak dipakai. Jadi untuk selang-selang ini teman-teman matikan, teman-teman tutup aja. Jadi kalau untuk darurat istilahnya. Tapi kalau kita masih di dalam area bengkel, ya bisa kita buka seperti ini. Nanti kita akan cari. Order. Oke teman-teman, jadi cukup itu aja videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka silahkan like dan komen dan subscribe juga, biar saya lebih bersemangat untuk selalu membahas tentang tutorial atau cara perbaikan otomotif, khususnya truk dan alat berat. Saya Diki Putra mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.